Assalamualaikum, saya mohon maaf kalau kurang teliti tentang maksud Bahenol. Ia juga membawa maksud positif, iaitu bersemangat dan bertubuh gempal. Jadi mohon maaf kalau ada di kalangan teman-teman Indonesia yang terasa dan menganggap ini sebagai isu sentimen. Maka kesimpulannya, baik buruk sesuatu perkataan itu bergantung kepada konteks penggunaannya dalam sesebuah ayat dan juga penggunaannya dalam sesuatu budaya bangsa. Oleh itu, jom berkhemah. Assalamualaikum.